Oke, kita akan coba login. Halo Ma Bro, kembali lagi di channel BW Gamer. Oke, di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang gimana sih cara biar bisa langsung login dan main Free Fire setelah maintain selesai nanti. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like di bawah dan jangan lupa untuk kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung tahu cuy. Dan jangan lupa juga untuk kalian gabung membership ya. Dengan begitu kalian bisa komen pakai emoji yang keren-keren seperti ini cuy. Oh iya, selain itu buat kalian yang pengen dapat hadiah 1200 diamond, bisa langsung aja ikutan giveaway di videoku yang ini ya, yang sebelumnya. Kalian langsung aja komen di videoku yang itu. Ingat, jangan komen di videoku yang ini ya. Jadi nggak usah banyak cincong lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke, langkah yang pertama pastinya kita wajib untuk update aplikasi Free Fire-nya ke versi yang terbaru. Untuk caranya gampang banget, kalian tinggal masuk aja ke Play Store, lalu tinggal kalian ketikkan aja ya, yaitu Free Fire atau ketikan FF ya, langsung kalian cari. Nah, ternyata di sini udah bisa ya diupdate untuk aplikasi Free Fire-nya. Untuk total update-nya ini adalah 648 MB. Wah, lumayan besar ya ini ya. Hampir 1 GB, cuy. Langsung aja kita update ya. Oh, ternyata cuma 372 MB aja ya. Ini beda ya tulisan yang di sini sama yang di prosesnya. Ya kita nggak tahu lah. Yang penting kita update terlebih dahulu. Nah, biar kalian nggak kelamaan nunggunya, langsung aja aku skip ya sampai update-nya ini selesai. Nah, di sini kita sudah berhasil ya menyelesaikan updatean Free Fire versi terbarunya. Langsung aja kita coba masuk ya, langsung kita open. Wih, ternyata langsung berganti ya untuk background atau loading screen tampilan awalnya ini. Berganti seperti apa nih? Sepeda motor sih ya. Keren-keren nih. Wih, ini cuy yang paling keren ya. Bandelnya ada apa nih? Kayak anaconda atau apa ya? Menurut kalian ini hewan apa cuy? Coba deh komen di bawah ya. Ini kayak ular ya. Ular apa? Nggak tahu. Jadi kalau kalian tahu bisa tulis aja di kolom komentar. Wah, ini sepertinya ada bau-bau bandel terbaru ya cuy ya. Mungkin nanti di lain kesempatan bakalan Bang PW review ya untuk bandelnya. Sekarang akan aku coba langsung ya, apakah bisa untuk langsung login. Oke, kita akan coba login. Waduh, ternyata seperti biasa ya. Seperti pengalaman maintain yang sebelum-sebelumnya. Udah bisa diupdate, tapi servernya akan segera siap. Nah, untuk mengatasi hal ini, caranya itu gampang banget cuy. Ya, kalian tunggu aja, nggak ada cuy cara lain ya, selain menunggu. Seperti yang aku bilang di videoku sebelumnya, ya maintainnya itu akan selesai jam 6 atau jam 7. Ini baru servernya siap cuy. Ya seperti inilah, Mak Garena suka ngeprank cuy ya, jadi maklumin aja. Dan buat kalian yang kepo pengen tahu updatean baru apa aja sih yang akan dihadirkan oleh Mak Garena setelah maintain nanti, bisa tonton aja videoku sebelumnya ya, disitu udah aku bahas secara lengkap dan juga detail. Nah, jadi mungkin cukup segitu dulu aja video kali ini ya. Dan buat kalian langsung aja update cuy, supaya apa? Nanti jam 6 atau jam 7 kalian bisa langsung login dan coba main Free Fire versi terbaru kali ini. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika kalian suka jangan lupa di like ya dan share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel PW Gamer, support channel ini menuju angka 1 juta subscriber. Oke, sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.